Cuma pas saja lewat pak, itu kena kuret parah pak. Kuret parah kan kuretnya pak. Kuretnya bukan kena trip, kena kutub-kutub dan lain-lain, tapi kuretnya dikenakan kena herbisida prakontak pak ya. SP herbisida pratumbuh pak. Itu terkena kuret petani. Sebulan kemudian, 12 November 23, kurat berganti, lebatnya buah. Tak ada lagi bekas herbisida. Buahnya pun lebat. Semoga dalam keadaan sehat selalu pak, insya Allah. Kondisi cabai kita saat ini pak, umur 115 hari pak. Alhamdulillah pak, bunga sedang lebat-lebatnya pak, alhamdulillah. Lembuah alhamdulillah merata, alhamdulillah. Ini ortuis pak, alhamdulillah. Bunga sudah dapat alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah pak, ini semua atas ketama Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga atas ketama Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan ilmu kepada bapak. Alhamdulillah kami bisa mendapatkannya, alhamdulillah. Kami bisa mendapatkan ilmunya dan telah dilimpahkan kepada bapak, alhamdulillah. Ini semua atas ketama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. RTWS 42. Belum pernah dapat, alhamdulillah. Belum pernah saya kocor pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum rata pak. Bismillah, ini yang rimbun 3 pak. Alhamdulillah, 3 pertemuan juga serentak. Rimbun bunga 3. Juga alhamdulillah sedikit lewat debatnya pak, alhamdulillah. Figurnya lebih pendek dibandingkan tortuis pak, cuma dia lebih rimbun pak ya, alhamdulillah. Ini berapa hari yang lewat itu ster 15 hari yang lewat pak, itu kena puret parah pak. Puret parah kan di puretnya pak. Puretnya bukan kena trip, kena kutuk kebol dan lain-lain, tapi puretnya dikenakan kena herbisida prakontak pak ya, SP herbisida pratumbuh pak. Itu terkena oleh petani bawang sebelah pak. Dia setelah nanam bawang, dia berikan herbisida pratumbuh lalu mengenai cabai kita pak. Ini pak, masih ada bekas-bekasnya pak ya. Ini bekas-bekasnya, nampak ada bekas-bekasnya. Alhamdulillah sudah membuka semua pak, alhamdulillah. Dan sekarang bunga lebat-lebatnya pak, alhamdulillah. Ketika itu alhamdulillah bunga tidak rontok, alhamdulillah. Alhamdulillah bunga yang tidak rontok, alhamdulillah ketika itu. Padahal pak, biasanya itu kalau biasanya pak ya, itu kebiasaan biasa tuh kalau terkena herbisida pratumbuh tuh rontok pak, daun rontok, bunga pun rontok pak, bahkan sampai buah pun rontok pak kenanya pak. Ini alhamdulillah cabai kita atas ketemu Allah SWT, kemudian Allah SWT alhamdulillah seperti ini pak, dan juga atas Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada bapak, alhamdulillah. Tidak ada yang banyak, tidak ada yang kita sekarang juga selain banyak bersyukur kepada Allah SWT yang telah lakukan sama pak, dan dengan banyak minta pertolongan Allah SWT, alhamdulillah pak. Cabai kita alhamdulillah pak, alhamdulillah. Ini rimbun 3 pak, alhamdulillah. Sudah pulih lagi, pulih lagi kembali pak, pulih. Sudah tunas-tunas sudah segar kembali pak, alhamdulillah. Pada sebelumnya jadi puret total pak, alhamdulillah. Itu ngeri pak, kalau kita lihat awal puret itu banyak ngeri pak ya. 5% lewat itu ngeri pak. Allahu Akbar, subhanallah. Ini yang ortuis berdua pak ya, sama pak, alhamdulillah. Tunas tetap naik juga pak, alhamdulillah. Semua naik alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu pak berkabut pak ya, itu gunung berkabut pak, gelap pak, panas berkabut. Alhamdulillah pak, semuanya atas ketemu Allah SWT, tinggal Allah SWT, alhamdulillah. Ini ortuis berdua pak ya. Oh ini pak, buahnya, oh itu pak, ada yang mulai udah merah pak ya.
bawa merah dua ya. Allahu Akbar, subhanallah. Nih, coba. Ini masya Allah lebat buahnya, Pak. Yang hijau ini. Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Malah ni, Pak, ini sebelumnya kena apa ya? Kena herbisida, Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kena satu sama naik, Pak. Tuh, Pak, masih nampak bekas-bekas itu, Pak ya. Ini bintik-bintiknya, Pak. Ha, ini bintik-bintiknya. Itu bekas kena serangan herbi, Pak ya. Nih, bintiknya, Pak ya. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kondisi cabai kita saat ini, Pak ya. Ini yang kena perut lalu, Pak ya. Alhamdulillah. Kemarin sore ada hujan, Pak ya. Selama 2 jam, Pak, jelek, Pak. Alhamdulillah. Bunganya kena mie, Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, kondisi, Pak. Yang meninggal, ya, Pak. Ini yang kena apa kemarin, Pak ya. Yang kena perut lalu, Pak ya. Habis sudah kemarin, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak, semua atas kecaman Allah SWT dan juga atas kemurahan Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Dan juga kami ucapkan lupa juga kami ucapkan syukur kepada Bapak yang telah menghadirkan mental kepada kami, Pak. Alhamdulillah. Ini artuis, Pak ya. Artuis, alhamdulillah. Pak, ini bekas apa, Pak? Ini bekas herbisida, Pak ya. Bekas herbisida ini, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Hayakallah, barakallahu fiik. Ini, Pak. Ini cuma, Pak. Oh, ini ada apa, Pak ya? Ini kita naikkan 3 nih, Pak ya. 3. Kenapa kita yang ketiga, Pak ya? Dan dalam nih ada cabang tunas airnya 2, batang utama 1. Kenapa kita yang ketiga? Jadi kalau sini ada rontok di sini, maka sini ada gantinya, Pak. Atau di sini ada gantinya, Pak. Itu logika aja, Pak ya. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Semua atas ketemu Allah SWT dan kepada Allah SWT, Pak. Alhamdulillah. Ini musim kemarau, Pak ya. Alhamdulillah. Ini yang nomor 3, Pak. Tadi itu waktu itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, katanya Pak ya. Maaf Pak, ini pencahayaan senter kurang nih Pak. Besok insya Allah Pak, ketua senter ini lebih terang insya Allah. Tanggal 17 November 23. Pengamatan dari awal. Bulan Oktober 23. Bekas puret sudah tak nampak lagi. Lebatnya buah sudah makin nampak. Dua varietas hibrida ini terselamatkan dari urat herbisida. Ini rimbun 3, Pak ya. Alhamdulillah. Rimbun 3 dan Ortwist 42 sama-sama pulih.
semuanya atas Allah SWT dan juga Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, perbandingan antara terus dengan rimbun tiga ini Pak. Kalau rimbun tiga ini lebih cepat berhasil naik tunasnya Pak, bandingkan ortuis Pak ya. Padahal ini pelakon sama nih Pak, pelakon sama, pupuk pun sama, semuanya sama Pak. Dapat bedakan sedikit pun Pak. Alhamdulillah semuanya atas Allah SWT dan juga atas Allah SWT dan juga mengucapkan dengan jazak rahran Pak ya. Kalau selalu balas di Bapak dengan kebaikan-kebaikan yang banyak insya Allah Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Pak? Ini kita coba update Pak ya. Tapi kita pagi ini Pak, baru hari tidak saya play Pak ya. Lanjutnya Pak ya. Alhamdulillah semua atas kepada Allah SWT dan kepada Allah SWT. Alhamdulillah Pak. Ini ortuis Pak. Oh iya Pak, ternyata kurirnya katanya siang nih Pak, ngantar barangnya Pak, bukan pagi ini Pak.